Ini pemimpinnya nih. Bipo, jelaskan. Maaf, maaf, Guildmaster, maaf, katanya. Nah, denger ya. Harga kereta kuda itu harusnya tetap 4. 4 pounds. Mau kemanapun tetap 4 per orang. Dengar kamu. Berarti kamu selama ini korup. Kuya. Tapi pak, kan itu di dingin loh pak. Aduh. Terus udah gitu. Udah gitu kereta kuda saya juga gak terlalu banyak penumpang katanya. Oh, kamu tidak jujur, wahai supir kuda. Maafkan saya, katanya. Kamu memalukan, Bipo. Memalukan. Dan Dindun, ntar lu bentar. Ini saya tiba-tiba ketutup komen-komen YouTube kalian, bentar. Kata Will, sopan aja pak, siapa tahu bebas. Oh iya, sopan ya Will, ya bener, sopan kan, ya kan maaf ya kan, sopan. Aduh Will, aduh geblek. Kalau nggak bebas tinggal, Will, kok sopan? Kalau nggak mau dipenjara itu pura-pura masuk ke rumah sakit kayak zaman sekarang tuh kan, siapa tuh penipu? Oke, lanjut.